أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا زَكَى مِن أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ العَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Masya Allah, Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ali Zana, di Cahaya Hati Indonesia. Gimana pemirsa di rumah kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal Alamin. Baik, hari ini kembali lagi Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia ini di Anyus TV kita itu benar-benar menjalankan protokol kesehatan loh. Jadi pada saat kita syuting ya, dari mulai masuk studio itu benar-benar sudah -benar dalam keadaan steril menggunakan uh, masker. Jadi di sini yang boleh masuk hanya yang berkepentingan, Jadi, yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke dalam studio ya. Dan kita jaga ini sama-sama ya. Dan baik, insya Allah kita punya dua tema yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah jika tidak ada Allah di hatimu, aduh nangis pastinya ya. Kalau misalnya sampai Allah nggak ada di hati kita, naudzubillah min zalik. Dan yang kedua hikmah hujan dalam Islam musim hujan nih ya, hujan yang berkah gimana? hujan yang uh, uh, gimana ya Masya Allah ya dan tentu saja kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada Ustadz Munawir Ngacir Ustadz Ahmad kan dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Sian dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama ya Allah ini pas banget nih baru kemarin ada yang nanya nih ya kok hati saya sering gundah gulana aja tidak jika tidak ada Allah di hati kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir Assalamualaikum Guru Yeah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seger banget hari ini nih. Iya, Alhamdulillah. Iya, Guru, ini kalau misalnya ngeliatin kalimatnya ini ya, ini orang ini sadar ya Allah kok nggak ada gak ada Allah di hati saya gitu katanya. Sementara ini hati kalau udah nggak ada Allah berarti yang nempatin siapa? <laughs> Insya Allah ya, luar ini kalau ya, kalau nggak ada yang baik gitu. berarti yang nempatin yang buruk kan gitu guru ya. Iya, iya. Mohon ilmunya guru sehingga Allah terus ada di hati kita silakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia I News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga di dalam kehidupan kita, hidup kita selalu barokah. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan insya Allah cepat pada kuliah, mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah dan ke Medina. Pulang-pulang insya Allah kita semuanya semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita manusia agung. Manusia yang diagungkan oleh yang maha agung. Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Wa <tuh> khataman menutup para nabi tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insyaallah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah amin ya robbal ya robbal berbicara tentang jika Allah tidak ada di hatimu ini tasawuf benar akan tetapi kita ilmu tasawuf Masya Allah masih sedikitlah apa pemahamannya tentang ilmu tasawuf. Melainkan di sini kita akan berbicara tentang hati. Jikalau hati tidak ada Allah, ini hati siapa? Makalah makanya di dalam perspektif Al-Quran, hati itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Al bun mayyitun. Hati yang mati, Kemudian, yang kedua, kolbun maridun hati yang sakit. Nah, kemudian yang ketiga adalah kolbun salimun, hati yang sehat, hati yang selamat, dan inilah tiga isi di sini. Kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian, yang pertama, kolbun mayitun, hati yang mati. Kalau hati kita sudah mati, masya Allah, maka dia akan timbul kesombongan-kesombongan di samping saudara-saudara kita. Makanya orang yang semua Allah gambarkan kepada kita di dalam Surah Al-A'raf ayat 117, bahasa Inggrisnya, mohon maaf Bang Ali ya, 179. 79. Oh, 79 ya, ya. insyaallah. <laughs> Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Yang datang banyak, yang lihat banyak, yang jawab baru separuh. Padahal saya bacanya udah ngeden-ngeden. Masya Allah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan. Ketika seseorang hatinya sudah mati. Maka Allah akan tutup buat kita semuanya. Di dalam uh, surah Al-A'raf tadi. Allah berfirman walang kanda, masya Allah dan sesungguhnya Allah pasti walang kanda nali jahan nama kafiram min al jin wal ins. akhiril ayat Sadaqallahul azim walakad darokna li jahannama. Wawunya istisnaf. Ada lam dan kot ini adalah e, taukid. Dan sesungguhnya pasti darokna aku persiapkan li jahannama isi neraka jahanam. Apa yang dipersiapkan? Tentunya isi-isi di dalam jahanam ini yaitu kathiron kebanyakan minal jin wal ins. Berarti jin dan manu, manusia. Kemudian yang sudah dipersiapkan orang-orang yang bagaimana? Yang jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum kulubuhum. Dan mereka hatinya lahum lahum kulubul layaf kohuna biha. Yang hatinya mereka tidak mau merasa. Merasa dirinya som. Sombong nih Masya Allah. Kalau orang sombong maka Amalnya nanti bakal diobong, hmm. makanya orang sombong, apa masya Allah ini, kalau sombong kehartaannya itu orang kaya, nggak boleh Som? sombong. Nah, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, Terere. masya Allah nih, tuh yang pertama adalah menimbulkan rasa kesombongan, kemudian yang kedua, walahum ayunul la basirun biha dan mereka diberikan penglihatan tidak bisa untuk melihat tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang nanti akan dijauhkan oleh Allah dan hatinya tidak ada Allah di hatinya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, qalbun maridun hati yang sakit. Masya Allah, kalau hati yang sakit ngelihat orang susah itu senang, ya kan? Ngelihat orang uh, susah senang seperti itu, masya Allah. Nah, apa tandanya orang yang marit? Salah Satu satunya adalah hati yang galau. Nah, kalau zaman eno, kan anak-anak muda banyak yang galau. Kemudian, kalau berdampingan dengan apa, uh, tarufannya ta begitu lagi senang, dia akan ngomong, ya kan? Begitu ngomong, pakai bahasa India lagi, masya Allah. Tu jadi tu jana sanem, masya Allah. <tuh> ya kan seolah-olah dunia ini milik berdua, berdua. Begitu satu jam kemudian eh ditinggal sama cowoknya. Ya Allah. Akhirnya apa? <ti> Tumhihu. Apa <itu>? tuh? Gegana. <tuh> Galo, masya Allah. Begitu dia ngomong, hum terebine ebine hisakete terebina kibiju dumera abidum hihu kibidum hiho hum abidum masya Allah kesedihannya masya Allah nih kalau hati sudah jauh dengan Allah maka akibatnya hatinya akan sakit kemudian yang ketiga kolbun <Sing> salimun hati yang sehat hati yang dirinya adalah selamat di sisi Allah subhanahu wa taala makanya dalam Al Quran Allah jelaskan الذين يؤمنون الذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Jadi orang-orang yang beriman hatinya akan tenang apabila bizikrillah dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang hatinya pasti di dalamnya ada Allah Subhanahu wa taala zikir kepada Allah bagaimana zikirnya tentunya banyak contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwata, illa billahil aliyil azim subhanallah maha Allah subhanahu wa taala walhamdulillah maha dipuji engkau ya Allah wala haula dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali hanya milik Allah subhanahu wa taala dan insyaallah mudah-mudahan kita tidak membahas tasawuf, akan tetapi kita akan membawa, membawa apa, membawa hati, hati terbagi di dalam perspektif Al-Quran. Ada tiga kolbun, mahidun yang kedua, kolbun maridun yang ketiga, kolbun salimun. Insyaallah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Bali, Allah ya, mudah-mudahan kita terhindar dari kolbun marid, kolbun majid. Dan hati kita semuanya kolbun salim. Iya, masya Allah. Itu yang kita pilih adalah kolbun salim. Iya ya. Nah kalau kolbun mayitun, kolbun yang mati, semuanya memang orang juga bakal mati. Jangan jadi hati yang batu. Kalau hati yang batu di dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim khishawah. Ilal akhirat ayat. Sadaqallahul azim. Baik. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan hati kita terhindar dari hal-hal yang buruk ya dan tetap Allah bersama kita. Dan kita akan lanjutkan tema kita hikmah hujan dalam Islam. Banyak banget yang nggak paham tentang hujan ya. Nanti kita akan bahas bersama guru kita Ustaz Ahmad Khan, Jangan kemana mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.